Nah, ini makam Nike. Bui. Mak. Masih ingat gak? Hah? Mau ke Banjar. Tuh, mak tuh. Ya Allah, bersih. Nah, ini tata tertibnya ya. Sehat, mak. Bentar ya, mak. Nah, ini tata tertib jarah nih. Tata tertib ziarah. Membaca doa sebelum masuk gerbang. Berpakaian sopan. Wanita wajib menggunakan kerudung atau tutup aurat. Pria bercelana panjang atau kain sarung. Melepas alas kaki di tangga makam. Menjaga sopan santun, tertib dan tenang. Menjaga kebersihan lingkungan makam. Nah, ini dia. Ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Aduh, mak bersih baik. Iya, kayak lah. Ambil kopi lah. Tuh, bersih ya. Jadi, gak boleh sembarangan masuk makam tuh ada sunahnya tuh. Kemarin ini udah dicek. Yang bersih-bersih di rumah emak. Gitu. Keluarga kan. Guys. Waktu ke makam pertama kali ngeliat Amel di sini nih. Amel masuk dan saya di sini. Nah, ini dia. Subhanallah. Nanti kita ke masjid ya. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini ya. Assalamualaikum. Ya, jeng saha ya? Kang Agus ya. Kang Agus. Ini sah. Sah. Doni Cibox. Ketum nafas. Ya. Ini Kang Agus? Iya. Waduh, ini ke Kang Agus, eh. Selamat pagi sahabat-sahabat nafas di seluruh Nusantara. Waduh, ketemu juga Pak Agus. Iya. Ini mau ke Banjar. Oh iya. Cuma mampir ke sini. Mampir. Silakan. Tuh. Istirahat dulu di musala ya. Silakan para tamu-tamu dari nafas. Kita dari Nike jeng nafas etas. Sarua bersatu ya. Salam kompak selalu gitu. Sama itu mah. Daya bedana. Kita lagi bersih-bersih di area seputar makam almarhumah TNI Keadilan ya. Oke, okay. Nanti kita lihat betapa terawatnya sekarang ini. Ya, 6 bulan berjalan ya. 6 bulan berjalan ya? Iya, alhamdulillah ya. Bersih sekarang. Banget. Alhamdulillah sekarang ya. Wow. Ini persiapan juga bukan hanya untuk 19 Maret guys, iya. Tapi sudah agenda setiap hari. Ya, sudah. Nanti kita akan keliling-keliling ya. Ya, silakan lihat ya. Lis, kebetulan Lis nih. Ini belum pernah, Kang. Nah, bikin kaos sama dia ini nafas. Oh. Bosnya. Keren. Bisa-bisa. Ini. Keren, oke. Okay. Nah, ini lu masuk. Gue kalau ngeliat Nika. Saya ngeliat Nika di terharu, ya? Di ini di IKIP nih, usia ya. Segini nih. Iya, iya. Nih. Ya, kayak ini yang mirip-mirip banyak Amel yang ini. Ya. Nah, guys.
Saya ngeliat Nike nyanyi dua lagu. Nah, itu yang ini. Yang paling mirip ke keduanya. Ini waktu ini saya ngeliat Nike umur segini, 15 tahun. Ya. Mohon maaf bukannya sombong dan bukan terus juga kita sekarang sedang merapat untuk janjian nanti di tanggal 19 mau bareng-bareng insya Allah minta doanya. Amin. Kang Joni, Ibu Juneta nanti akan kesini bersama rombongan Nafas. Ya, ya. Itu Kang Joni. Saya juga kepengen ketemu ibunya Amel. Iya. Soalnya belum pernah salaman, udah tahu aja tapi belum pernah salaman. Oh, udah tahu Amel, tapi saya bilang tadi cari temi yang pas. Di saat dia ini baru aku bisa akan ajak bicara bagaimana melari kemana nanti ending yang bagaimana ini kita harus paham ini. Iya. Nah, itu. Jadi saya enggak mau gegabah masuk, tapi lihat dulu waktu yang bagaimana. Untuk biar Amel tuh begini-begini. Alhamdulillah. Iya. Karena juga kita juga fanbase itu kita mendukung Amel. Iya, iya, iya. Ya, saya rasa itu aja Kang Joni. Terima kasih. Punten, saya mau permisi dulu. Dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Aku mau pesit dulu bentar Kang Joni ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Ya, selamat buat anak FC Ribon. Semoga selalu sukses, panjang umur, banyak rezekinya. Mudah-mudahan pelaksana ini akan terlaksana dengan baik. Dan buat Nafas juga. Iya. Buat Nafas. Buat Nafas. Ya. Sukses. Sukses buat Nafas, sukses buat ya. Buat Amel ya. Buat Amel. Oh, Amel tuh anakku Amel.